Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 tepat Guna Putra. Kikuk. Selamat sore buat pale-paleku semua. Selamat sore buat bule-buleku semua dimanapun panjenengan berada. Saya doakan buat pale-pale dan bule-buleku semua yang selalu mengikuti dan menyaksikan setiap video-video saya. Saya doakan rezekinya lancar dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sore hari ini iklan lagi ya, Lek. Unit yang baru selesai kita variasi dan siap untuk kita pasarkan. Kali ini kita punya XLS tahun 2015 yang kita rubah jadi Spider. Ini asli T7 ya, Lek. Jadi emang generasi T7, tetapi tetap kita guantengke jadi Spider. Kita lihat mobilnya. Ini dia, Lek. Nah, ini mobil baru selesai dimodifikasi ya, Lek. Baru selesai dipasang variasi-variasinya dan alhamdulillah sudah servis default juga. Siap untuk kita pasarkan. Tetapi masih ada sedikit variasi yang perlu nanti kita pasang ya. Perlu kita ganti. Ben semakin mantap betul ngono lho, Lek, ceritane, Lek. Ini Mas Gatot ben keliling sih biar muter dulu. Nanti kita lihat mobil ini seperti apa ya speknya. Nanti kasih lihat buat pale-paleku semua. Mas Gatot ben muter sih. Mungkin pale ada yang apal dengan nopol ini. Ya siap. Mobil bekas tambang ya, Lek. Dan alhamdulillah sudah dimodifikasi. Siap untuk dijual begitu, Lek. Mantep pol, warnanya hitam infinity wis, pokoknya kalau warna hitam infinity ini si dula ngono ya, Lek ya. Siap. Nah, langsung saja ya, Lek, seperti biasa dari wajahnya T7 kita cuma ngerubah bagian bumper depan dan juga grill karena lampu dan fender sama kap mesin ini sudah original seperti ini ya. Jadi emang karena bawaannya ini ori seperti ini, T7 itu lampunya ya kayak gini, 2015 XLS itu seperti ini. Nih grillnya mantep ya, gede. Nih di sini ada lampu-lampunya juga sing bikin mobil ini tambah guanteng. Terus sudah dikasih air scoop juga, Josto. Ya toh, terus lampu sein juga di sini ada. Ya toh, langsung kita ke samping lagi. Over fender, over fender bawaannya Spider ya, seperti ini emang. Tuh, mantap. Peleknya ring 20 ban 33 bannya baru, ya toh. Oke. Kita lihat push step-nya. Push step-nya original ya, bawaan karena 2015. Jadi kalau paling-palingku semua yang order modifikasi push step yang model seperti ini aslinya ya punya 2015 ini gitu, Lek. Terus garnish juga sudah ada. Nah, ini minusnya di sini ya, ini udah jelek, nanti kita ganti. Terus talang air juga yang model tipis, raknya model Hammer. Ya kan? Oke. Sasisnya ya, Lek. Kinceling. Nah. Oke.
Ban-bannya 4 biji baru ya. Terus garnish top lamp juga lengkap, ada semua. Nah, bumper belakang ini sudah diganti punyanya XLT ya, Lek ya. Tuh. Terus ini juga pakai garnish yang baru ya. Tapi ini nanti bumpernya tak ganti, Lek, karena ini ada minusnya ya. Ini ada penyoknya, makanya kita ganti baru. Ah, terus apa ini? Bed linernya nih masih utuh juga. Ada aki itu mungkin tadi baru anak-anak baru beli aki. Terus garnish sampai biasa ya. Tutup tangki ada semua. Langsung saja kita masuk ke dalam. Kita lihat interiornya seperti apa. Oke. Nah, ini dia le interiornya. Interior sudah kita rubah seperti punya wheel track ya, seperti biasa. Nih. Kabin-kabin juga sudah bersih, rapi semua. Dashboard-dashboard juga rapi. Kilometernya 68.000. Oke, bismillah, start ya, Lek. Mantap sekali ya. Langsung jring. Nih. Ini kemarin habis di cek ini di pot nih, pot Semarang. Habis di servisi, diganti oli. Ya sudah, langsung saja kita review. Siapa tahu pas ada yang cocok gitu, Le. Nah, itu ya, Le, variasi yang nempel sama mobil ini. Nanti yang bakalan kita tambah adalah Android, karena ngejar band tetap elegan luar dalamnya. Kayak gitu. Mobil ini tak buka dengan harga 300 juta. Monggo buat palek-palekku semua yang berminat, tinggal WA saya di nomor 081-289-808-115. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Semangat tanpa sambat. Beda dino, beda cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk kikuk.